Alien Pang, saya akan membacakan surat cinta dari kekasih saya. Ini adalah rangkuman ketikan dari Bronzelani untuk Alien Pang. Kerobokan Banjar Kancil, Pulau Bali, Juli 2018. Ini yang ngomong Bronzelani ya. Memanglah takdir tak memakai sihir menjadi kreatif director yang memegang 4 bentuk usaha bagaikan mengelola 4 band dengan genre yang berbeda. Aduh, tak pernah ada warna-warna neon di dalam cumbuan aura. Hanya monokrom yang kupunya pun terkadang sedikit pastel adalah retronan vintage. Untuk sedikit tambahan pengharum memori di tengah kelam riwayat kekerasan masa lalu. Terima kasih akan dialog dan dukungan setiap saat yang membombardir dan mendorong melalui kolom chat untuk menjaga kewarasan. Kilatan kenangan-kenangan buruk yang bercampur dengan goyangan vertigo terkadang terlupakan dengan sushi dan tabasco. Beberapa gelas cocktails kuota dari bartender mesti gratis. Di lantai dasar pun membantu merasakan varian lain dari kehidupan. Apa kabar Jakarta yang sedang tak ingin kuhinggapi? Kau pasti sedang kesana kesini maksudnya gue. Beberapa elemen tempat kau bekerja pun kupasang di kamar kamar biasa yang kusewa. Lukisan cat air di atas kertas Elvis Presley tampak samping dari sapuan kuasmu pun terpampang menghela rindu. Tak pernah masuk penerawanganku sebelumnya bisa berpasangan dengan kita. Sekelebat adegan pertama meluncurkan kembali sekte komik yang tak mati pada tahun 2014 adalah kejujuran akan komitmen dan pelaksanaan. Tetapi kepada saat itu sampai sekarang adalah perencanaan untuk esok yang lebih baik. Amin. Ibu kota selalu beracun sedikit dan individu selalu membutuhkan tempat untuk menetralisir dengan segelas susu ataupun perasan jeruk untuk suara serak yang akan berangsur melengking karena dahaga dan riak telah lega bersendawa cinta. Tak pernah sekali lagi dinyana. Dinyana apaan? Tak pernah lagi dinyana. Bagaimana teman baik adalah pasangan sendiri. Selalu saling mengisi secara otomatis, tak perlu selisih. Aku berisik. Aliran darahku mengandung distorsi gitar dengan putaran knob penuh. Kuharap kau tak pernah berkeluh karena kau pun suka memutar musik dengan volume sederas air terjun kesayangan. Terlalu sepi tanpamu di sini. Berbicara sendiri pun butuh sedikit disimak oleh belahan jiwa. Tak pernah mudah untuk menjalani hubungan jarak jauh. Orang tua aku termasuk yang mampu. Aku tak... Next. Screening. Screening tour dan pertunjukan solo adalah pengisi hari dengan riwayat baru.
Terima kasih selalu mengingatkan akan perintilan yang tak bisa diremehkan juga, dan selalu maju melalui hari-hari yang berangsur bersih tanpa ragu. Tiket transportasi pun hanya menumpang berlalu. Buah busuk lama pengkhianatan harus segera dihalau karena debu adalah alergiku. Bagaimana ada kisah dipertemukannya kerak dan kerbau di dasar jurang adalah yang terjadi dan kuceritakan di dalam penginapan di nitip rayaan dengan linangan air asin dari mata. Fakta kisah alienasi dan penolakan oleh society sedari balita hingga era akademis ternyata memang harus ditutup dengan pengertian saling dan ternyaring. Bentuk rupa tak pernah disangka. Ini enggak ngerti semua sih gue. Sudi kiranya menghabiskan waktu bersama sampai selesai usia adalah hal nanti yang memang harus dijalani. Karena selera spesifik tak akan bisa dipaksakan oleh bentuk fisik lain dan rasa puzzle yang lengkap tidak akan pernah terungkap maupun tergores melalui guratan. Hanya kita yang mengerti. Dan setiap saat biarlah bermekaran dan otomatis menyilaukan. Pengetahuan akan di mana rumahku pun mulai kembali jelas. Setiap serigala pasti berkumpul dengan kawanannya. Di antara kawan-kawan pun terdapat pasangan. Pergi kemanapun, makhluk hidup akan kembali. Dunia yang luas memiliki ragam sebutan tempat di dalamnya. Home is where the heart is. Aku segera pulang. Anjay. Berhasil lagi. Dibacakan oleh Elin Pak.